Bagaimana caranya kita baca tulisan-tulisan yang kecil sekali? Nah, itu kita bisa manfaatkan kamera smartphone kita. Nah, misalnya ada tulisan-tulisan seperti gini. Ini bisa kita foto dia. Yang pertama kita pencet dulu, pastikan dia autofocus. Fokusnya sudah bagus, pencet foto. Bila perlu, nyalakan flashnya supaya tulisannya bisa lebih jelas. Nah, dengan seperti gini, ini tulisannya bisa kita zoom jadi lebih besar. Tuh. Barang-barang elektronik, kita perlu detail speknya yang nggak kelihatan dengan jelas, kita bisa kita foto. Nah, ini kalau kita zoom, yes, tulisannya jadi jelas sekali. Kita bisa tahu, oh ini dia 9 volt 1,67 ampere atau 5 volt 2, ampere. Nah, ini hal-hal seperti gini ini penting untuk barang-barang elektronik. Pastikan dia fokus. Jepret. Nah, tulisannya jadi jelas seperti gini. Ah, ada beberapa huruf yang bisa saya baca, tapi nggak semuanya bisa. Ini trik dan tips menggunakan smartphone kita untuk memudahkan kehidupan kita.